Atap stadion berfungsi untuk melindungi para penonton dari terik dan hujan. Tapi di luar fungsinya, atap stadion juga dapat membuat stadion semakin cantik. Dan inilah daftar stadion dengan atap tercantik dan terbaik di Indonesia. Di urutan ketujuh, yaitu Stadion Markas Persita Tangerang. Apalagi kalau bukan Indomilk Arena. Stadion ini adalah satu-satunya stadion di Indonesia yang hak namanya dibeli oleh sebuah perusahaan. Dulunya stadion ini memiliki nama asli Stadion Benteng Taruna. Stadion ini memiliki atap yang cukup ikonik. Desain atap stadion ini berbentuk seperti lengkungan kelopak bunga yang menutupi seluruh tribun VIP. Material yang digunakan pada permukaan atap ini yaitu membran yang dipasang di rangka atap baja stadion. Meskipun atap stadion ini tak terlalu besar, tapi berhasil membuat stadion ini terlihat sangat cantik. Kemudian selanjutnya adalah Stadion Wibawa Mukti yang berlokasi di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Stadion ini memiliki atap yang gagah dan cantik. Permukaan atap bagian tribun barat dan timur stadion terbuat dari material aluminium metal. Sedangkan di bagian tribun utara dan selatan terbuat dari material membran berwarna putih. Dengan perpaduan desain atap ini, membuat atap Stadion Wibawa Mukti mendapat banyak pujian dari banyak orang. Terutama saat stadion ini menggelar event Asian Games pada 2018 lalu. Kemudian di urutan kelima, yaitu Stadion Papua Bangkit di Jayapura, Papua. Stadion yang dibangun untuk PON tahun 2020 ini menjadi salah satu stadion di Indonesia yang memiliki atap yang menutupi seluruh area tempat duduk penonton. Stadion ini dibangun dengan anggaran 1,2 triliun rupiah, lengkap dengan kompleks olahraga di sekitarnya. Atap stadion ini dibangun dengan menggunakan ribuan pipa space frame yang terkenal kuat namun ringan. Pada bagian atasnya, atap Stadion Papua Bangkit kemudian dilapisi material aluminium metal. Di urutan keempat, yaitu Stadion Aji Imbut di Tenggarong, Kalimantan Timur. Stadion yang dibuka pada 2008 ini memiliki bentuk atap yang menawan. Ternyata material yang dipakai adalah kunci utamanya. Stadion Aji Imbut menggunakan material membran berwarna putih. Penggunaan material ini membuat Stadion Aji Imbut tampak lebih estetik. Selain itu, struktur rangka baja atap Stadion Aji Imbut yang kembar identik membuat stadion ini tampak gagah dari sudut manapun. Namun sayangnya kondisi terkini Stadion Aji Imbut tak secantik atapnya. Stadion Aji Imbut kini banyak ditumbuhi semak, dan struktur betonnya banyak ditumbuhi lumut. Kondisi ini tentunya sungguh sangat disayangkan. Kemudian di urutan ketiga, yaitu Stadion Harapan Bangsa di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mungkin kalian sudah menduga, stadion ini akan masuk ke dalam daftar di video ini. Ya, Stadion Harapan Bangsa adalah salah satu stadion di Indonesia yang memiliki desain atap terunik. Stadion ini memiliki struktur atap yang megah dengan bentuk setengah elips kembar di bagian utara dan selatan. Sedangkan di bagian timur dan barat, menyerupai bentuk atap rumah adat Bolon. Atap ini pun menjadi bagian paling ikonik dari stadion ini. Namun sayangnya, kondisi atap megah Stadion Harapan Bangsa tak segagah kelihatannya. Permukaan atap stadion ini seringkali terlepas akibat terpaan angin. Atap stadion ini pun berulang kali ditambal untuk mengganti atap yang rusak. Kemudian di urutan kedua adalah Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Tak lengkap rasanya jika tak memasukkan JIS ke daftar stadion dengan atap terbaik di Indonesia. Pasalnya Stadion JIS adalah satu-satunya stadion di Indonesia yang memiliki sistem atap buka tutup otomatis. Atap JIS pun dapat dibuka dan ditutup hanya dalam waktu 30 menit. Dengan begitu, atap JIS dapat dibuka tutup menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Stadion JIS juga merupakan stadion di Indonesia yang memiliki permukaan atap terluas di Indonesia. Berat rangka atap keseluruhan Stadion JIS bahkan mencapai 3.900 ton. Permukaan atap JIS pun sebagian besar terbuat dari aluminium metal, dan sebagian yang lain terbuat dari membran ETFE. Membran ETFE ini dapat ditembus sinar matahari. Bukan hanya itu, atap JIS juga dilengkapi dengan teknologi yang dapat mengalirkan air hujan
yang kemudian dikumpulkan ke groundwater tank untuk diolah menjadi air bersih. Air bersih ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk drainase rumput dan kebutuhan air di stadion. Atap jis makin lengkap dengan adanya fitur skywalk yang memungkinkan pengunjung dapat berjalan di sekeliling atap dan menikmati pemandangan Jakarta Utara. Kemudian di urutan pertama, tentu saja Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Kebanggaan Indonesia ini adalah monumen kehebatan Indonesia di masa Presiden Soekarno. Atap Stadion Gelora Bung Karno telah lama melegenda karena merupakan atap temu gelang pertama di dunia yang dibangun pada 1961. Pada masa itu, stadion-stadion di dunia hanya memiliki atap separuh saja, bahkan di antaranya ditopang oleh tiang penyangga di tengahnya. Namun hebatnya, Stadion GBK dibangun dengan konstruksi yang luar biasa. Atap Stadion GBK dibuat melingkar menyerupai cincin raksasa menutupi seluruh tempat duduk. Presiden Soekarno pun bahkan pernah menolak desain stadion dari arsitek Uni Soviet karena menggunakan dua deret tiang penyangga. Presiden Soekarno pun meminta agar stadion milik bangsa Indonesia ini memiliki atap megah yang hanya ditopang satu deret tiang saja. Struktur atap Stadion GBK memiliki berat tak kurang dari 5.000 ton yang diikat pada 96 pasang tiang. Bahan yang digunakan adalah besi baja Martin nomor 3 yang seluruhnya didatangkan dari Uni Soviet. Keistimewaan atap Stadion GBK adalah konstruksi cantilever sepanjang 48 meter yang sangat megah dan rumit. Atap Stadion GBK yang megah ini bahkan telah bertahan dan masih mengagumkan walaupun telah berdiri selama lebih dari 60 tahun. Nah, itu dia 7 daftar stadion dengan atap terbaik dan tercantik di Indonesia. Semoga semua stadion tadi mampu bertahan dan terus disempurnakan, serta menjadi stadion kebanggaan masyarakat Indonesia.